Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan memberikan cara terbaru, cara untuk mengetahui siapa saja yang telah melihat akun Facebook kalian. Nah, mungkin saja kalian penasaran dengan orang-orang atau siapa saja yang telah melihat profil Facebook kalian ya. Entah itu profil kalian seperti ini, atau daftar teman kalian, atau foto yang kalian simpan di Facebook, atau beranda atau postingan yang telah kalian posting di Facebook guys. Nah, di sini saya akan memberikan caranya agar kalian mengetahui siapa saja yang telah melihat secara diam-diam akun Facebook kalian ya, entah itu teman kalian ataupun seseorang yang mungkin kalian tidak ketahui guys. Di sini kita tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan untuk mengetahui siapa saja yang telah melihat profil Facebook kita guys. Nah, di sini kita keluar dulu ya. Nah, caranya adalah kita menggunakan Google Chrome seperti ini ya. Lalu jika kalian sudah membuka Google Chrome, silakan kalian ke Facebook dan kalian loginkan akun Facebook kalian. Nah, di sini saya sudah login seperti ini. Lalu kita klik titik tiga di sini dan kita aktifkan situs desktop seperti ini ya. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, lalu di sini di atas ini di halamannya kita ketikkan saja dengan kata seperti ini ya. Silakan kalian ketikkan saja dengan tulisan seperti ini guys. View strip search https://web.facebook.com ya. Nah, jika sudah silakan kalian klik OK. Maka akan muncul seperti ini guys. Nah, ini ya sangat banyak sekali seperti ini. Nah, jika kalian sudah muncul seperti ini, kalian cubit, kita besarkan seperti ini, kita pinggirkan, dan kita ke ataskan guys, ke ataskan sampai paling atas, dan kalian akan menemukan tulisan penggabungan baris seperti ini ya. Nah, di sini kita klik penggabungan baris. Nah, maka muncul centang seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita kecilkan lagi saja. Lalu kita klik titik tiga di pojok atas ini, dan kita klik cari halaman guys. Nah, di sini kita tuliskan cari halaman dengan kata last aktif. Nah, last aktif seperti ini ya, kita tuliskan saja last aktif. Maka di sini akan muncul kuning last aktif di sini guys. Ada tanda kuning seperti ini, kita besarkan saja. Nah, ini muncul seperti ini ya. Nah, di sini maka kita akan melihat siapa saja yang telah melihat profil akun Facebook kita secara diam-diam. Nah, caranya adalah ini adalah kode-kodenya. Nah, untuk mengetahuinya silakan kalian salin saja kode ini guys. Yang 15 kodenya 15 ya. Ini bukan, ini tidak 15. Jadi kodenya 15 ini, 15 ini, 15 ini bukan. Ini 15 ya, jadi ini banyak yang telah melihat profil Facebook kita guys. Nah, untuk melihatnya kita hanya menyalin kode ini guys. Nah, cara menyalinnya adalah kita hanya menekan lama di salah satu kodenya seperti ini guys. Nah, maka muncul seperti ini ya. Nah, di sini kita klik saja salin. Lalu jika sudah kalian menyalinnya, kalian ke atas di sini kita klik tambahan ini. Dan kita klik tambah tab baru. Dan kita tuliskan saja dengan kata mfacebook.com seperti ini. Lalu kita tambahkan garis miring dan kita tempelkan yang kita salin kodenya tadi guys dengan cara seperti ini ya. Nah, lalu jika sudah memasukkan kodenya yang kita salin tadi, kita klik di bawah ini oke. Maka kita akan dibawa ke akun yang telah melihat profil Facebook kita seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, untuk melihatnya lagi, kita bisa klik, kita kembali ke sini lagi, dan kita salin lagi seperti ini, dan kita klik salin. Lalu kita klik tab baru lagi, dan kita tuliskan lagi mFacebook seperti ini guys. Kita tempelkan lagi kodenya seperti ini. Nah, seperti ini ya. m.facebook.com/, dan masukkan kode 15 kode ini. Lalu kita klik OK atau yes. Maka kita akan dibawa ke akun yang telah melihat profil Facebook kita secara diam-diam ya. Jadi dengan cara ini kalian bisa mengetahui siapa saja yang telah melihat profil Facebook kalian guys.